perumahan yang ada di daerah Bekasi. Nah, kemarin kan banyak banget tuh yang nanyain tentang perumahan yang daerah Bekasi, yang perumahan subsidi. Oke, sekarang akan aku persembahkan buat teman-teman sahabat Almas yang lagi nyari rumah. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the... Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Oh iya, berjumpa lagi bersama aku Putri. Nah, di video kali ini ya enggak apa-apa lah ya, aku bikin ini videonya di stasiun. Oke, sekalian nunggu kereta nih. Oh ya, ini aku mau share ke kalian tentang perumahan-perumahan yang ada di daerah Bekasi. Nah, kemarin kan banyak banget tuh yang nanyain tentang perumahan yang daerah Bekasi, yang perumahan subsidi. Oke, sekarang akan aku persembahan buat teman-teman sahabat Almas yang lah nyari rumah subsidi di daerah Bekasi. Nah, dia itu ada di daerah Tawar Kumajaya, daerah Tambun, dan daerah Cikarang. Pokoknya tinggal kalian memilih. Cicilan hanya di 1 jutaan. DP-nya juga masih sangat terjangkau, bisa dicicil juga loh. Untuk info lebih lanjut silahkan chat ke nomor yang tertera di video ini. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, like, and di share supaya lebih banyak yang tahu tentang perumahan subsidi di Bekasi. Oke, check it out.
Nah, sahabat Alma, kan kalian sudah melihat tuh cuplikannya rumah-rumahan yang ada di Bekasi. Oke, buat yang lagi nyari-nyari rumah di Bekasi, ya silakan kontak ke nomor yang ada di deskripsi atau kunjungi IG yang ada di deskripsi. Oke, nanti akan diarahkan mau rumah yang mana. Boleh kepoin kok. Nah, bagi yang ada request, boleh dicoret di kolom komentar. Nanti akan, insya Allah, kita akan penuhi requestannya teman-teman semua. Oke, thank you for watching. See you next video. Bye. Jangan lupa di subscribe ya, di like and di share ke teman-teman, dan nyalain tombol notification-nya. Jangan lupa.